Rencana Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan melaporkan pimpinan KPK ke kejaksaan ditanggapi beragam. Ditemui di Jakarta Rabu 21 Januari 2015, Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan penilaiannya. Semua orang kan tentu mempunyai kekuatan hukum, tergantung mempunyai apa saja upaya hukum kan itu tentu hak masing-masing. Pria yang akrab disapa JK ini menambahkan setiap langkah hukum yang ditempuh seseorang harus dihormati. Kita menganut asas praduga tidak bersalah. Ya, apalagi pembunuhan itu akan mengadakan pengadilan tempat tersangka yang mengatakan sesuatu sangka. Kita mau menganut peraturan yang bersama. Dan kita setelah proses selanjutnya tentu juga ada. Hari ini Komjen Polisi Budi Gunawan rencananya akan melaporkan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ke Kejaksaan Agung. Laporan tersebut menyusul penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi.